Pengurangan bantuan pemerintah Kota DKI Jakarta terhadap para pencari suaka di pengungsian Kalideres Jakarta Barat berdampak ke aktivitas mereka sehari-hari. Pemkot berencana kembalikan para pengungsi ke UNHCR karena tidak lagi memiliki dana untuk membantu para pengungsi. Dalam beberapa hari terakhir, bantuan untuk para pencari suaka yang bermukim di pengungsian Kalideres Jakarta Barat dikurangi setelah pemerintah Kota DKI Jakarta berencana kembalikan mereka ke UNHCR. Aktivitas para pengungsi cukup terganggu akibat pengurangan bantuan ini. Sekitar 1.000 pengungsi masih membutuhkan makanan serta juga toilet dan air bersih. Dari kemarin UNHCR datang di sini, dia bicara sampai satu minggu atau 10 hari nggak punya makanan. Sekarang kita nggak punya toilet, kita punya anak-anak nggak ada susu, nggak ada pamper. Pasokan air, makanan, kesehatan, dan listrik bagi para pengungsi telah dihentikan oleh pemerintah. Dinas Sosial dan Donatur hanya memberikan air isi ulang untuk keperluan minum pencari suaka. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah pusat dan provinsi hanya membantu atas dasar kemanusiaan dan mengembalikan ke UNHCR sebagai pihak yang bertanggung jawab. Seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNHCR. Jadi kewenangannya ada di sana. Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah sifatnya kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan dasar di saat UNHCR belum menjalankan. Tetapi kita harus kembalikan kepada kewenangannya dan itulah yang sekarang dijalankan. Bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI selama ini adalah bentuk kemanusiaan, dan kini Pemprov tidak lagi memiliki dana untuk memberikan bantuan kepada para pencari suaka. Tim Liputan iNews melaporkan.